Siap, kita meluncur nih. TKP, menuju TKP. Menuju TKP. Ini review buah Musang King. Kita ke bagian apa nih, MK nih, dari Pak Yengki. Wangi banget. Jatuhan pohon. Kok wadidaw ya? Biasa brand lokal. Si Ukis mah biasa ya, Ukis ya? MK mah. Bukannya biasa. Kita intip, kita intip dulu. Intip-intip, aduh, kuning banget sih. Cakep kali. Mana belum makan kita ya? Cakep bener. Sedap nih, sampai gemeteran kita. Ini. Cuman pelit. Nggak apa-apa lah. Namanya juga ini kan. Gila, gila banget ya, Dede. Ini parah loh ini. Kering itu, nggak basah itu, coba pegang. Pak Deddy, iya, ayo, Om buka Deddy. Lagi, Om buka lagi. Oh, buka dulu, buka dulu. Buka, buka lagi. Buka lagi semua, Kis. Tuh, lagi Kis, buka sama biar sekalian dipoto. Wah, mantep banget nih. Kok mimpi apa kita hari ini makan durian, Dad? Ah, oh, gua udah mimpi itu, maka itu dapat ikan haruan, ikan gabus. Ternyata ikan gabusnya ini nih. Kita hari ini makan durian, Dad. Warnanya bagus ya? Bagus, iya, mantap, mantap. Kering lagi. Top banget ini sih. Aduh, alhamdulillah sih, mantap tiga. Pas banget, ini ketiga. Kan masih ada nanti situ. Enggak ada, cuma 3 doang. Enggak situ nanti. Nanti Pak Iwan mau kemari. Pak Deddy boleh dicoba? Silakan Pak Deddy. Hah? Oh, thank you, thank you, thank you. Jangan. Hah? Saya yang punya. Enggak wajar. Dari kemarin jam ini, Pak. Apa ada? Enggak, itu untuk oke, dia yang gede aja. Dari kemarin dia, Pak. Aduh. Lihat ekrutannya. Ini. Disentuh-sentuh dulu gitu loh dia. Foto dulu, foto benar-benar foto dulu, foto dulu. Disentuh-sentuh gitu loh. Keringnya kulitnya. Dagingnya pun kering. Gue gemeteran lagi. Om Deno. Tremor. Coba. Kering. Kering ya. Kok tanggung-tanggung colok lah pakai tangan, colok pecah enggak gitu dagingnya? Enggak, colok aja dulu. Nah, tekan. Tuh, enggak pecah kan? Enggak pecah, oi. Kita lihat nih ekspresinya. Jadi yang harus diambil. Jadi ini kalau Pak Iwan tuh tahu tangannya. Oh, gitu. Om Dedot ini aduh, udah ekspresi ini keren banget. Hah? Top banget. Mantap enggak, Pak Deddy? Rasanya apa, Om Dedot? Lengket ya? Lengket. Manisnya asik loh, sumpah. Eh, ini ada pahit enggak? Pahit. Pahit ada ya. Pahitnya ada. Eh, sih, buat enggak makan makan durian begini nih. Nah, ini, Pak. Eh, serius, beda. Makannya durian lokal nih, belum makan. Iya. Ini mau saking mesti kita beli. Beda kan? Beda kan? Beda banget. Nah, heboh dah kita. Hah? Om Dedot nih langsung nih hormonnya bekerja naik ke atas, Pak. Set. Euforia dia langsung kegirangan kali mukanya nih, enggak bisa bohong nih mukanya. Duh, terakhir itu makan MK dari Malaysia kita dibawa di Penang. Sama. Pesan dari Malaysia. Nah, ini enggak pakai freezer. Biasa kita makan yang di freezer punya, Pak. Kita coba ya. Enggak pernah ada itu. Kue itu loh. Kayak makan kue tart ini. Kita dibilangin. Saya nggak bisa jelasin pakai kata-kata kayak Pak Iskandar, kayak Om Iwan gitu ya, tapi ini top banget dah. Kayak makan kue tart. Yang itu gue masih bisa jelasin. Rasanya enak, Pak. Pulen, manis, ada pahit juga. Lengket ya? Lengket banget dong. Mau telan susah. Ah iya, itu dia lengket. Ya benar, mantap dulu lah. Creamy lagi. Ya, creamy. Jujur pernah nggak makan buah durian kayak gini? Ini mirip lah kayak di Jawa Barat, di Malaysia itu mirip banget. Mirip ya? Mirip. Untuk di sini, yang biasa makan di sini? Oh jauh, Pak. Yang di
store-store yang di toko-toko biasa? Jauh. Ya. Ini lebih apa maksudnya? Beda ya. Biasa kan kalau pesan MK juga yang freezer, Pak. Iya, iya. Dibekuin dulu, kita mau. Itu beda, enggak bisa sama. Beda, ini beda banget. Mudah-mudahan kebun kita desain ulang bisa bisa apa? Sama. Bisa sama, Pak. Hasilnya. Kalau bisa pun lebih bagus. Nah. Ya kan? Jadi udah enggak usah coba-coba lagi deh. Ikutin jurusnya KDT. Apa ya, Pak? Izinin, Pak. Enggak repot-repot, hanya masa arang aja. Ya. Arang garam, udah selesai. Iya, asal ikut Pak Hengki dah, udah bener. Ini ya Musang King buah pertama ini kan. Nah, itu ya Musang King. Beratnya 2,1. Ini pantatnya ya. Saya Musang King ya kawan-kawan ya. Buah pertama. Dari pohon 3 tahun. Bintang 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 3 September 2022. Ini pagi-pagi jatuh, kayaknya kaget. Karena harga Pertalite naik, jatuh dia. Kaget. Nah, harumnya sudah mulai ada. Jadi buah pertama dari pohon berusia 3 tahun. Di belakang ini belum ada buah lagi, tapi bunganya banyak sekali. Bagaimana rasanya? Kita tunggu yang satu ini. Hijau keperakan ini dari kulitnya. Seperti apa warnanya? Apakah pucat karena naik bensin? Ini gak cuma Pak Iwan ya, ada Pak Hengki, ada Pedro. Tegang. Karena buah pertama. Ini bentuknya agak unik, jadi agak susah jeng. Susah? Ya masih keras. Iya, karena masih baru jatuh. Masih ada getahnya. Getahnya ya benar, pasti buka tuh ya. Masih susah dibuka. Pak Iwan selain biasa buka durian, beliau pernah jualan durian. Apa benar, Pak? Iya. Kita apa juga dijual. Tuh. Nah, ya. Ya, karena tintip. Gila, lihat ya. Wah, ini Pak di sini super ini. Pas baterai gua habis lagi kurang asam. Pakai. Ada. Lihat kerutannya ya kawan-kawan. Nah. Ya. Yang diundang Pak Iwan kok enggak datang, lihat ini ya. Udahlah. Cukup nonton videonya aja. Padahal udah kita sisa ini. Ini juga kita undang Mas Sigit ya, durian traveler, tapi beliau lagi di luar kota ya. Berarti belum rezekinya. Lihat warnanya kawan-kawan. Ngejreng ya warnanya. Hei, waduh, ini mantep banget. Ini baru tebal isinya, kan kata orang tipis-tipis. Yeah. Nah ini tebal, padahal buah pertama. Nah ini apanya nih Pak Item? Ya, apa itu? Itu dari kerutan. Oh kerutan. Apa kehitaman gitu warnanya? Gila ini sih. Surprise. Buka lagi Pak, biar susun. Disebut black gold tapi belum. Black gold. Pak, yang ini tuh sini, nanti ini di atas ya. Nah, itu di situ. Oh, biar bisa foto. Itu yang kombinasi itu, Pak ya? Iya, kombinasi warna hitam. Dengan abu-abu. OG? Atau gimana, Pak? Buka. Di durian apa aja sama? Oh, karena namanya black gold. Ya dari warnanya aja. Tuh. Dengar suara ya, kan, kawan. Cakep. Isinya tebal sekali ini ya. Kali ini isinya lumayan tebal. Bukan lumayan lagi, tebal.
ini top of the top nih, best of the best. Lihat tuh kerutannya kan kadang. Tuh. Dan ini kita tunjukin ini kering ya. Nah, ini akan kan ya. Ini kering. Ciri khas di sini semua kering ya pulurnya. Kering. Pulurnya kering. Populer. Dan tidak basah ya. Ini walaupun seperti nah, ini juga kering. Tidak basah ya kan ya. Buahnya juga tidak basah, lihat. Tangkai baru. Lihat tangkainya. Ini benar-benar baru jatuh ini. Pak Iwan closing. Seperti biasa. Nah. Warnanya coba muka saya pucat. Tuh ya, muka Pak Iwan pucat ya. Baru sembuh. Baru sembuh. Baru keluar dari rumah sakit malah. Langsung makannya durian. Waduh. Lihat warnanya kan kode. Gimana? Penasaran kan? Nah, tunggu sebentar lagi. Oke. Okay. Ya, seperti apa ya kan kawan ya? Seperti apa rasanya Musang King buah pertama? Tahun, buah pertama ya. Dan belum jatuh 24 jam, Pak. Masih ini kisaran baru itu. Ya, baru tadi jam 10. Berarti jam, 6 jam. Ya sekitar 6 jam jatuhnya. Itu karena kaget petala terlalu ini ya, tangkai juga masih basah ya kan kawan. Nah. Kita coba durian Pertalite aja kita namain. Iya, si Pertalite. Hari itu durian lebaran. Ya, ini kita ambil yang paling pojok. Dibuka, dikoyak dulu, Pak, coba. Nah, itu ya kan kawan. Nah. Ini. Aduh. Tuh ya. Tuh. Bijinya. Bijinya kempet. Kempet. Rasanya bagaimana? Pak Iwan lagi minum obat nih ya kan kawan. Obat dia durian. Jadi penasaran. Gimana Pak durian 6 jam? Penasaran dulu. Ini yang menonjol manis. Manis aja ya. Manis. Belum kelihatan pahit. Belum ada. Manis, creamy, udah di atas nih, panjang nih manisnya. Manisnya panjang ya. Kalau untuk lengketnya sendiri Pak? Lengketnya dia mungkin sudah mulai lengket. Tapi dia bisa lebih lengket lagi, mungkin ini buah pertama ya. Bisa, apa tunggu, bisa. Memang harus tunggu di atas 12 jam baru boleh buka gitu? Kalau saya pikir sih... Sama aja ya? Udah ada sih sedikit perbedaan ya. Kemudian dia menyelesaikan metabolisme yang apa? Ini setelah dia jatuh? Iya, setelah dia jatuh, mungkin lebih bisa lebih maksimal. Lengket lagi. Maksimal. Ini lengket tapi masih kurang pahitnya. Kurang pahitnya, lengketnya kurang. Lengketnya kurang. Tapi udah oke. Okay. Biji pun udah oke ya. Biji udah oke. Oke. Okay. Ya, rekamin. Pakai HP ya. Oh pakai HP ini. Tidurin jadi untuk YouTube. Enggak, silakan Pak Mario, silakan. Tamu terhormat. Terima kasih nih, Pak. Tamu kehormatan. Di apa kita sehari ini makan MK dua kali nih, Pak? MK organik ya. MK organik. Enggak usah dibuka lah, Pak ya. Enggak usah, udah langsung icip. Enak, Pak. Ini lebih enak tadi nih. Masa sih? Iya, Pak. Ini kata Pak ini lebih sempurna ya. Tadi kan kecil. Iya. Ini ada, kalau menurut saya ada pahitnya Pak, dikit. Tapi manisnya memang berasa. Creamy ya? Mm-mm. Nggak berserat kan? Nggak. Soalnya lihat dari video ini seperti berserat ya dagingnya, padahal nggak. Ini enak sih Pak.
Iya ya. Saya nggak bisa ngomong seperti Pak Iwan ya, tapi kalau harapan saya nanti kebun saya bisa berbuah seperti ini. Mm-hmm. Ya kan. Full organik lagi. Dah yo, kita coba anak muda ini. Coba ini. Lekat manisnya. Manisnya ya. Lengket di lidah ya. Di tenggorokan sini nih. Oh. Nempel apa ya? Nempel manisnya. Hmm. Ya oke lah kawan-kawan ya, sampai di sini dulu. Mohon maaf ya, ini belum kita terlalu jual beli ya kan kawan, karena kita mesti uji rasa terus tuh disembunyiin Pak Iwan, jadi jadi siapapun yang mau beli harus lewat dia ya. Harus lewat Pak Iwan. Pak Iwan bilang nggak dijual, nggak dijual. Salam pertama. Oke.